بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد يا أيتها الطالبات أعزني الله وإياكنا سباق الخير أهلا وسهلا ومرحبا Uh, bihuduri kunna bi'abri internet Asallah ayusahilakunna jami'an Anak-anak sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala alhamdulillah rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada pertemuan kali ini kita bisa melanjutkan yaitu KPM kembali walaupun dengan online adapun untuk hari ini ya kan? karena belajar kita insyaallah cuma sepekan di sini Ustaz tidak memberikan materi akan tetapi Ustaz akan memberikan uh, apa ya istilahnya informasi yang berkaitan dengan UAS atau ujian akhir semester 2 apa aja yang perlu kalian uh, antuna persiapkan atau dipelajari Insya Allah kita akan belajar yaitu empat judul Insya Allah yang kami ambil yaitu dari pembelajaran online mungkin yang offline tidak kami sampaikan ya tetap kalian mengurojaan di rumah untuk biar ilmunya tidak hilang dan nanti untuk menyampaikan di masyarakat ya tapi di sini akan kami ujiakan yaitu yang online ya kan dan di antara yang online yang pernah kami sampaikan dan Ustaz Ekmal insyaallah nanti gabung materinya dengan kami Ustadz Ekmal dan saya pribadi karena yang mengajar mutol, ah akhwat ada dua orang. Taip. Yang pertama kita lihat di sini halaman 29 yaitu dengan tema atau judul al khafawah bil marati fi dhillil Islam yaitu penghormatan terhadap wanita di bawah naungan Islam. Nah, apa aja kalian pelajari dalilnya, Kalian baca terjemahannya, kalian pahami isi kandungannya. Kemudian kalian cermati agar kalian nanti bisa memahami yaitu dan mengerjakan soal nanti. Pertama, judul pertama itu. Yang kedua yaitu halaman 38. Bisa disiapkan, dilingkarin. Dengan tema yaitu dengan judul Al-Ghirah Al-Mar'atil Muslimah. Al-Ghirah Al-Mar'atil ah al Muslimah yaitu kecemburuan terhadap wanita muslimah. Jadi di luar sana ada seorang wanita yang mana sangat cemburu terhadap seorang wanita muslimah. Karena kenapa? Seorang wanita muslimah itu e, dimuliakan di dalam ajaran Islam. Ya, mereka itu iri, cemburu, ya kan? Nah, makanya di sini dengan tema kecemburuan terhadap wanita muslimah. Ya karena orang-orang mus Muslimah, wanita Muslimah di dalam Islam itu betul-betul dijaga kesuciannya. Tapi ini kalian pelajarin juga, ya. Intinya yang pernah kami sampaikan, ya, yang pernah kami sampaikan. Adapun kalau tidak dibahas, enggak tidak apa-apa, ya. Selanjutnya kita buka lagi judulnya halaman 41, Al Islam Munkidun lil Marah. Nah, Al Islam Munkidun lil Marah, yaitu Islam penyelamat bagi wanita. Jadi Islam itu menyelamatkan wanita, ya. Bagaimana dulu seorang wanita itu di dalam mau menikah saja macam-macam kan di sini diceritakan, ya kan? Macam-macam. Mereka ada yang menawarkan, mereka ada yang mengasih tanda bendera bahwa seorang wanita itu mengajak zina, naudzubillah. Kemudian setelah itu apa? setelah hamil, seorang wanita memilih bapaknya si jabang bayi tersebut, ya. Tetapi dalam Islam yang diambil adalah yaitu datang kepada wali. E, wali siapa? Wali seorang wanita, kemudian dia melamarnya, memberikan mahar, kemudian dinikahin. Ya, itu dalam Islam. Nah, makanya yang di sini di antara dengan judul apa? Al-Islam Munqidhul Mar'ah. Islam menyelamatkan bagi wanita. Nanti pelajarin juga. Tapi, kemudian selanjutnya yang terakhir kita empat judul ya insyaallah yaitu Siyanatul Islam Lil Mar'ah. Cianatul Islam lil mar'ah yaitu perlindungan Islam terhadap wanita. Jadi Islam itu melindungi para wanita. Ya, di antara dengan apa? Mungkin dengan hijabnya seorang wanita itu tidak boleh keluar e, kalau kecuali apa? Dia sedang hajat yang mendesak, tidak boleh ikhtilat dan lain sebagainya. Jadi dengan ada aturan Islam ini, maka dia akan terjaga seorang wanita itu akan terjaga kesuciannya. Makanya di sini dengan tema apa? Siyanatul Islam lil mar'ah. Ya, pelindungan Islam terhadap wanita. Jadi pada hakikatnya anti itu dilindungi dari dari Islam gitu. Tidak diganggu oleh laki-laki yang berhidung belang, ya. Padahal hidungnya sama aja ya. Ya, ada yang berkulit putih, ada berkulit hitam ya kan. Hidung belang bukan bermaksud yaitu hidungnya satunya hitam, satunya merah atau satunya putih, satunya hitam tidak. Hidung belang itu maksudnya orang-orang laki-laki yang nakal. nggak jelasnya bertanggung jawab. Di sini seorang wanita muslimah akan dijaga oleh oleh Islam. Akan dilindungi oleh Islam. Mohon empat judul ini tadi kalian perhatikan, kalian pelajari. Insya Allah nanti soalnya berupa uh, 20. Yaitu salah dan betul, kemudian pilihan ganda, 30 karena soalnya 50 silahkan belajar jangan lupa berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala kemudian usaha kemudian apa istiqomah dalam belajar entah kaya apa hasilnya baru tawakal kepada Allah terima itu hasil saya doakan mudah-mudahan kalian maakunan najah fil imtihan ya saya doakan semuanya adalah uh, mencapai apa yang diinginkan ya mencapai kesuksesan, mencapai yang terbaik buat kalian. Kecuali orang tidak mau didoakan. Loh, emang ada ustadz Anda, ya mana orang dia seorang belajar tapi dia apa? Tidak mau belajar, ya kan? Jadi semacam itu. Tep, gitu aja anak-anakku sekalian. Nanti bisa dilihat link yang kami berikan, ya kan? Itu diantara judul-judul yang telah kami buat linknya sesuai dengan tema tersebut. Empat itu. Kalian buka kembali siapa tahu kalian akan merojah. Gitu aja anak-anak sekalian. Hayyanah tatim bikira atidua kafarutil majlis. Subhanakallahumma wabihamdika. Asyadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.